杨开，你入门三年，一百四十七场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？<laughs> 乱世子，随便你。废物<对>，还是早点逐出师门为好。不屈之欢永不言败，偏要赢一场给你们看看。<laughs> 好。 Halo kakak semua, coba lagi dengan channel Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, meskipun dikelilingi oleh pelindung tulang, tapi Kelus sangat gugup. Kemudian Han Fei tiba-tiba muncul di sampingnya dan pedang kristal es di tangannya menari, berubah menjadi tirai cahaya menutupi dirinya. Begitu dia bergerak, Lirong juga segera mengambil tindakan. Pemimpin Klan Ibis Kuno itu juga sangat kuat dan dia terus melambaikan sepasang tinju merah muda satu demi satu. Bahkan dia tidak peduli dengan pelindung tulang di sebelah Keluong. Dia berlari dengan mengamuk menghancurkan perisai tulang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Dan dia datang tepat di depan keluo untuk memukulnya. Dan kekuatan tinju yang berisi konsepsi artistik untuk menghancurkan semua makhluk hidup tiba-tiba melentus. Ekspresi keluo berubah drastis karena saat dia hendak melawan, tombak Zhang Yuan yang tak tertandingi telah menusuknya. Dia diserang dari kedua sisi dan kewalahan. Jadi dia hanya bisa mencoba menghindar. Dan pada saat yang sama dia menghadapi pukulan Lirong. Tuar. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Suara yang memekakkan telinga tiba-tiba menyebar. Dan karena tubuh keluar yang baru terbentuk tidak dapat menahan pukulan sekeras itu. Dan retak setiap incinya. Segera, rantai acap culing sio melilit tubuhnya, membatasi kebebasannya. Dan orang kuat lainnya yang melihat peluang, mereka bergegas maju bersama, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang keluo tanpa ampun. Sehingga keluo dalam keadaan berantakan, dengan tubuhnya yang retak dan potongan daging serta darah berterbangan tulang-tulang yang mengandung esensi hidupnya dan menjadi dasar kelangsungan hidupnya terekspos dan muncul di depan mata semua orang. Jelas, tubuh tulang tidak dapat menahan serangan 10 ahli teratas secara bergantian dan retakan sepadat jaring laba-laba muncul, yang membuat Keluo sudah hampir mati. Dia awalnya mengharapkan teknik terlarang Klan Tulang, hutan daging kolam darah untuk memusnahkan semua orang kuat di benua Tong Tetapi teknik itu dihancurkan oleh Yang Ke di saat, saat terakhir. Dan dia bukanlah tandingan 10 orang kuat itu. Sehingga membuatnya terkekang dalam segala aspek dan dia tidak punya harapan untuk menang. Mata hijau keluar berdebar-debar dengan rasa jengkel, amarah, dan keengganan. Segala macam emosi terjalin menjadi satu tombak Chang Yuan langsung menembus kepalanya dan menembus bola mata. Dengan daging dan darah beterbangan kemana-mana, Keluo berhenti di tempat dan berhenti bergerak. Saat berikutnya dia tampak seperti terpotong-potong, tubuhnya meledak berkeping-keping dan hancur total. Kemudian sosok ilusi dan halus tiba-tiba muncul dari benak Keluo tiba-tiba menyusut menjadi cahaya kecil dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan jiwanya keluar dari tubuh Menguya berteriak rendah dengan tubuh fisik dan tulangnya yang hancur total keluar dengan tegas melarikan diri dari tubuhnya hanya untuk menjaga jiwanya tetap hidup meskipun energi jiwa tanpa tubuh betapapun kuatnya dia tidak dapat bertahan lama di dunia ini kecuali beberapa harta rahasia khusus digunakan untuk melestarikannya atau menemukan tubuh yang cocok dan mengambilnya. Seperti iblis tua adalah contoh yang bagus. Jika keluar benar-benar memiliki kesempatan seperti itu dan menemukan tubuh yang cocok, dengan keanehan klan tulang, dia mungkin bisa hidup kembali untuk menghancurkan benua ini. Jadi bagaimana 10 orang kuat bisa memberinya kesempatan ini? dan mereka telah mempersiapkan momen ini sejak lama. Ketika suara Mengmuya turun, sepuluh kekuatan spiritual meledak mengejar jiwa keluo. Dalam sekejap teriakan dari jiwa keluar terdengar. Tubuh rohnya berhenti di udara, wajahnya yang tembus pandang mengerikan dan menakutkan, dan tubuh rohnya memancarkan aura yang sangat berbahaya. Merasakan keanehan keadaannya, sepuluh orang kuat tidak berani mendorongnya lebih jauh. Sebaliknya, mereka mengepung keluar dengan kekuatan jiwa mereka untuk mencegahnya melarikan diri lebih jauh. Namun, pertarungan antar jiwa terlalu berbahaya karena satu kesalahan dapat mengakibatkan kerusakan pada jiwa, yang merupakan harta yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Semua orang takut keluar akan terjebak dan akan bertarung sebelum mati jika orang kuat seperti Kelua benar-benar dipaksa putus asa dan melakukan ledakan jiwa, tidak ada seorang pun yang mampu menanggungnya. Berhentilah mempersulit saya atau saya akan mati bersama kalian. Kelua meraung histeris. Aura yang keluar dari tubuh jiwanya menjadi semakin berbahaya dan sepertinya bisa meledak kapan saja. Sehingga sepuluh orang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengurutkan kening dan diam-diam merasa -diam bahwa masalah ini agak rumit. Keluang! Teriakan marah Yangke tiba-tiba terdengar. Mendengar panggilan itu, keluar mengalihkan pandangannya ke Yangke. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang mengerikan. Saat dia melihat mata emas, pusaran besar dan tak terlihat tiba-tiba terbentuk di depannya. Menggulung gelombang kekuatan hisap mengerikan yang tidak bisa dia tolak dan menarik jiwa ke dalam pusaran. Keluo berjuang keras tetapi tidak berhasil. Dia seperti terjebak di rawa dan semakin keras pria berjuang, semakin cepat dia tenggelam. Dalam sekejap sepuluh orang kuat merasa bahwa jiwa Keluo yang sangat merepotkan langsung tersedot ke mata kiri Yangke dan telinga semua orang sepertinya menggemakan keengganan Keluo yang membuat semua orang tercengang. Namun sebelum dia sempat menanyakan kabar Yangke, dia sudah menutup matanya dan duduk bersila di tanah. Di lautan kesadaran, tubuh jiwa Yangke muncul dan Keluo melihat sekeliling di atas lautan dengan ekspresi ketakutan. Merasakan panas yang membakar di air laut, wajahnya berubah beberapa kali dan dia tidak bisa tidak berkata dengan kaget: Energi jiwa khusus! Anda sebenarnya memiliki energi jiwa khusus. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat kekuatan luar biasa dari laut kesadaran jangkeh. Dan itu adalah kesadaran dewa yang memiliki daya tembak yang sangat besar. Bahkan melihat seluruh alam bintang, hanya ada sedikit orang dengan kekuatan spiritual khusus. Tapi, keluar tidak menyangka akan ada orang di seperti itu di benua ini saya akan membuat Anda kehilangan jiwa Anda hari ini. Yang ke, tidak menyanyikan kata-kata apapun. Saat tubuh jiwanya terungkap, dia menggunakan seluruh kekuatan laut kesadaran untuk membakar jiwa keluo. Pada saat yang sama, mata iblis penghancur dunia yang tergantung di atas lautan kesadaran muncul lagi. Dan dari mata iblis tersebut, seberkas cahaya keemasan ditembakkan keluh, menjerit, dan meronta, tidak mampu melawan. Di bawah kekuatan api kesadaran dan cahaya keemasan pembunuh jiwa, semua kesadaran dan pengalamannya dimurnikan dan yang menyisakan bola energi jiwa yang murni. Yang mengeluarkan tangannya dan mengeluarkan energi jiwa keluar dan dia merasakan gelombang energi yang bergerak sedikit. Seperti yang diharapkan dari orang kuat yang akan dipromosikan ke alam Raja Suci energi jiwa jauh lebih besar daripada yang diperoleh Yang Ke sebelumnya. Di atas lautan kesadaran ada banyak sekali energi murni yang tersuspensi dan mereka semua adalah energi jiwa yang diambil oleh Yang Ke secara tidak sengaja selama seluruh pertempuran. Selama seseorang meninggal di sampingnya, energi jiwa orang tersebut akan tertarik masuk yang berada di luar kendali Yang Ke. Namun berkat ini, dia menerima manfaat besar yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, Yangke tidak perlu terburu-buru untuk keluar. Bagaimanapun, situasi keseluruhan telah terselesaikan. Adapun klan tulang, semuanya telah dimusnahkan. Jadi Yangke mulai menyerap energi yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar energi ini dimiliki oleh para pecong di alam transenden, dan banyak diantaranya telah mencapai alam suci. Di setiap bola energi terdapat pemahaman komprehensif prajurit tentang seni bela diri surgawi dan wawasan kultivasinya yang unik. Jadi, yang ke membuang limbah dan mempertahankan yang baik, mengubahnya menjadi nutrisinya sendiri, perlahan-lahan kesadarannya sampai pada sebuah pintu, dan membuka pintu dan melihat dunia di baliknya. Segera pikirannya terguncang, lautan kesadaran bergolak, dan fluktuasi energi yang mengerikan meletus di seluruh tubuh. Di luar, setiap orang yang bermeditasi dan mengatur nafas, tapi saat merasakan perubahan pada yangke, mereka membuka mata karena terkejut dan memandangnya. Setelah beberapa saat, tubuh halus selirong bergetar, dan dia berseru, "Tuan akan menerobos." namun Menguya tampak kusam. Bukankah ini terlalu cepat? Dia sebelumnya bertanya kepada Lirong tentang waktu ketika energi sejati yang ke berubah menjadi energi suci. Dan dia juga tahu kejadian itu baru setahun yang lalu. Dan dia memperkirakan bahwa tidak peduli seberapa luar biasa kualifikasi yang ke, dibutuhkan setidaknya dua atau tiga tahun setelah menjalani transformasi esensi sejati menjadi energi suci. Sebelum dia benar-benar dapat mengintip ke dalam ambang alam suci. Adapun apakah dia dapat menerobos dan dipromosikan, itu juga akan bergantung pada keberuntungan pribadinya. Namun kini, hanya dalam waktu setahun, Yangke sudah mulai melakukan terobosan, dan dia akan menjadi orang kuat di alam suci oleh karena itu, mengulia tidak bisa menerimanya. memandang Yangke seperti sedang melihat monster, bergumam pada diri sendiri dengan ekspresi terkejut yang muncul di wajahnya. dia berpikir bahwa dia juga berbakat secara alami, tetapi dibandingkan dengan Yangke, dia masih sedikit tidak yakin pada dirinya sendiri. ini benar-benar postur menerobos. Chulnshio tersenyum dan mengangguk dan ekspresi lega muncul di wajah lamanya. Sepertinya dia telah memperoleh banyak hal dari pertempuran ini. Baiklah, kita harus menjauh dan jangan ganggu dia. Setelah melatakan ini, dia mengambil inisiatif untuk mundur. Bahkan para master dari klan monster dan iblis juga segera bergegas pergi. Setelah mereka semua pergi, Lirong dan Hangfei juga akhirnya pergi. Mereka masih tidak mengkhawatirkan orang-orang kuat dari klan Iblis dan klan Monster. Meskipun semua orang bekerja sama untuk menangani klan tulang. Tetapi sekarang setelah masalah ini selesai, tidak ada yang bisa menjamin. Apakah mereka akan mengambil kesempatan untuk menyerang Yangke dan mencengkiknya? Jadi, Lirong dan Hanfei selalu waspada. Setelah sekian lama, banyak orang kuat dari tiga ras kembali dari segala arah. Mereka memburu sisa-sisa klan tulang dan mengejar mereka sepanjang jalan tanpa melepaskan ras asing ini menjadi abu, sehingga membuat mereka tidak dapat pulih lagi. Setelah setengah hari kemudian, semua orang yang masih hidup berangsur-angsur kembali, dan ketika klan tersebut mulai menghitung korban jiwa dan hasilnya sungguh memilukan. Ada ribuan orang kuat dari tiga klan ketika mereka datang. Tetapi hanya 500 yang selamat setelah pertempuran tersebut. Jadi hampir setengah dari master meninggal di dunia ini. Dan banyak dari mereka memasuki alam suci. Meskipun pertempuran ini membuat seluruh benua tidak khawatir, vitalitas semua klan juga rusak parah. Klan Ibis menderita kerugian paling besar dalam pertempuran dengan Keluo. Dua jenderal Ibis jatuh karena tidak tahan sehingga Shirley dan Mengji yang masih hidup sama-sama terpukul. Yang paling menyedihkan adalah hampir semua orang yang meninggal tidak memiliki tulang yang tersisa. Inti dari daging dan darahnya telah hilang, hanya menyisakan setumpuk kerangka. Ketika klan bekerja sama untuk mengumpulkan tulang-tulang orang yang tewas dalam pertempuran dan menempatkannya di sebuah pulau di kuil air untuk dimakamkan. Kemudian orang-orang kuat dari semua pihak memberikan penghormatan satu demi satu untuk memperingati kontribusi mereka dalam perang ini. Sehari kemudian, angin dan awan di langit berubah, dan kekuatan mengerikan dari langit dan bumi jatuh dari langit, membuat bumi bergetar. Yang kek telah membuat terobosan. Di pulau itu, mata Menghuya bersinar, dan dia berteriak dengan suara yang dalam pergi dan lihat. Kata Culin Sio, lalu terbang langsung ke sana dan sekelompok orang dari klan monster dan iblis mengikuti dari dekat. Orang-orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat umat manusia yang mendengar berita tersebut juga penuh rasa ingin tahu dan bergegas untuk menonton. Beberapa tahun yang lalu tidak ada yang pernah mendengar nama Yangke, tetapi hari ini beberapa tahun kemudian dia menjadi terkenal di daratan dia baru berusia 30 tahun dan telah memasuki alam suci pada usia ini. Dan dengan jenis kultivasi ini, dia unik di seluruh benua Tongsuan. Jadi dia secara alami menarik cukup banyak perhatian orang. Terlebih lagi, status Yang Kai sendiri tidak rendah dan dia memimpin perang dengan Klan Tulang. Jadi tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Semua orang percaya bahwa mulai sekarang nama ini akan dibicarakan oleh orang-orang di seluruh benua, tersebar luas dan akan menjadi bintang paling mempesona di benua ini. Bahkan prestisenya di masa depan mungkin akan lebih tinggi dari pencapaian orang lain. Ketika tiga klan manusia, iblis dan monster tiba, anggota klan iblis kuno dipimpin oleh Lirong dan Hanfei berkumpul sekitar 10 mil jauhnya dari Yangke dan memasang postur untuk mencegah orang lain mendekat. Sehingga semua orang hanya bisa melihat dari kejauhan. Setelah melihat keadaan Jangke saat ini dengan jelas, semua orang merasa ngeri dan terharu. Karena kekuatan langit dan bumi yang sadasat, sepertinya mampu mengoyak bumi dan jantung dengan keras, menghantam tubuh Yangke. Sehingga pakaian bagian atas tubuhnya terbuka, memperlihatkan tubuhnya yang kuat, namun tidak ada jejak kekuatan yang mengalir di sekucur tubuhnya. Dia hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menahan pembaptisan kekuatan langit dan bumi. Dia bahkan tidak menyanyakan kekuatan langit dan bumi yang jatuh. Dia menyerap semuanya ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi suci yang kuat. Daging dan darahnya menggeliat tak henti, dan tubuhnya sekoko batu. Hanya dengan melihatnya saja, itu sudah memberikan perasaan yang kuat dan mendebarkan. Setiap orang dapat merasakan bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang sangat cepat dan sebanding dengan harta rahasia pertahanan terkuat. Sehingga orang-orang kuat dari semua ras tergerak. Saudara Meng, ketika Anda menerobos ke alam suci, Julin berkata dengan lembut, Berapa banyak pembatisan kekuatan langit dan bumi yang telah Anda atahan? Setengahnya, jika lebih banyak lagi, akan terlalu berlebihan. Jawab Meng Wuya sambil tersenyum pahit. Saya mungkin sedikit lebih lemah dari saudara Meng. Culing Xiu menarik nafas dan dibandingkan dengan gerakan yang ke di depannya, Culing Xiu tidak bisa menahan perasaan rendah diri. Wajah Zhang Yuan berkedut. Dan dia diam-diam merasa bahwa dia seharusnya memiliki hubungan yang lebih baik dengan Jiang Ke. Dalam pertempuran ini, dua jenderal iblis jatuh yang telah menyebabkan kerugian besar bagi Klan Iblisnya. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan di depannya, dia tidak tahu kemana Klan Iblis itu akan pergi di masa depan. Dan pemuda yang membuat terobosan memiliki potensi yang mampu melampaui kekuatan apapun. Di masa lalu, Zhang Yuan masih tidak mengerti mengapa master top seperti Lirong dan Han Fei masih setia melayani Ke, yang kekuatannya hanya berada di alam transenden, bahkan dia tidak terlalu menghormati diri sendiri. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat berdiri sendiri dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat meremehkan mereka. Namun pada saat ini, Jiang Yuan akhirnya memahami bahwa Lirong, Hanfei, dan lainnya memiliki visi jangka panjang daripada dirinya. Karena pemuda itu mungkin bisa membawa masa depan klan Ibis kuno yang tidak bisa mereka capai dan membawa mereka harapan baru. Saat semua orang terkejut, Yangke tiba-tiba melakukan tindakan yang membuat semua orang ketakutan. Karena di bawah tekanan yang tak tertandingi itu, dalam keadaan di mana kekuatan langit dan bumi ditambahkan ke tubuhnya, dia tiba-tiba berdiri, memandang ke langit dengan mata dingin, lalu menegakkan tubuhnya, menghadapi jatuhnya kekuatan langit dan bumi, dan bergegas langsung menuju langit. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Seluruh tubuhnya menghilang ke dalam badai dasar yang berkumpul di langit. Ini... Semua orang tercengang dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Karena menahan pembatasan kekuatan langit dan bumi adalah hal yang sangat sulit. Jika dia langsung menerobos badai, tekanan yang harus dia tanggung akan meningkat secara mengerikan. Jika dia tidak hati-hati, maka dia akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, semua orang yang dekat dengan Jangkai mau tidak mau menunjukkan ekspresi sangat khawatir dan gugup. Takut tindakan gegabah Jangkai akan menyebabkan kecelakaan. Namun, saat berikutnya di langit, sebuah fenomena aneh tiba-tiba muncul. Badai dasar yang berputar terus menerus sepertinya terhalang oleh sesuatu, dan tiba-tiba berhenti. Kemudian, badai besar yang takut didekati orang-orang mulai berputar ke arah yang berlawanan badai, dan pusaran tersebut menarik pergerakan badai. Setelah kecepatan putaran semakin cepat, kekuatan badai yang menghancurkan langit dan bumi berkurang dengan cepat, dan mereka terserap ke dalam tubuh Yangke. Dan hanya dalam waktu singkat, badai dasar itu menghilang. Di tengah badai, sosok Yangke terungkap dengan ekspresi belum selesai di wajahnya yang tampak sedikit kecewa. Anak ini! Mengwe tertawa. Berani sekali! Sebenarnya ada orang yang bisa masuki pusat badai dasar itu untuk dibaptis. Tuan Suci yang benar-benar orang yang aneh. Siti Tianxiu telah menemukan sesuatu yang luar biasa, dan dia adalah orang seperti itu, jadi saya sangat iri pada Anda. Selamat kepada Penatua Agung Suhui, karena telah mendapatkan Tuan Suci ini, dan Tanah Suci pasti akan menjadi lebih mulia di masa depan pujian dan ucapan selamat terdengar dan mulut Suwi penuh dengan tawa hingga telinganya patah. Setelah mengalami pertempuran ini dan menyaksikan proses promosi Yangke, semua orang menyadari betapa kuatnya kekuatan pribadi Yangke. Orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu mempedulikan dan akhirnya mulai memandangnya lagi dan memperbaiki sikapnya yang pelan turun dari langit, kemudian orang-orang kuat dari ketiga klan tersebut saling memberi selamat secara serempak dengan tulus, sehingga yang mengapakan tinjunya. Terima kasih semuanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas upaya Anda semua dalam perang ini. Saya pikir generasi mendatang tidak akan melupakan upaya Anda hari ini dan akan berterima kasih serta mengingatnya. Mendengar itu, wajah banyak orang tampak penuh energi. Tuan Suci Yang, Chen jo, penguasa istana naga ponik tiba-tiba berjalan dan bertanya. Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Sejak awal pertempuran dengan klan tulang, dia memiliki keraguan dalam pikirannya dan dia menahannya sampai sekarang. Namun Yangke meliriknya dan tahu apa yang ingin dia tanyakan. Jadi mengangguk dan berkata, Tuan Istana Chen. Bisakah Anda menunggu sebentar? Ada juga yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tetapi sebelum itu, saya ingin berbicara dengan Raja Iblis terlebih dahulu. Oke, saya akan menunggu di sini. Tubuh Chenzo gemetar. Dia samar-samar menyadari sesuatu. Dan dia merespon dengan cepat. Tuan Suci Yang, ada yang ingin saya katakan kepada saya. Yang Yuan meluruskan ekspresinya dan menatap Yang Ke. Mari kita mengambil langkah untuk berbicara. Yang Ke memberi isyarat dan melambek kepada Lirong. Kalian berdua, kemarilah. Li dan Han Fei saling memandang. Tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Ke, tetapi mereka mengikuti dengan patuh. Orang-orang kuat lainnya berdiri di sana, menikmati kegembiraan kemenangan sambil mendiskusikan urusan masa depan. Saya ingin tahu apa yang ingin dikatakan oleh Tuan Suci yang kepada saya. Yang Yuan berjalan agak jauh dari Yang dan bertanya tanpa terkendali. Yang mengeluarkan satu set pakaian baru dari ruang buku hitam, mendandaninya dengan rapi, dan kemudian berkata, Go Kiyong dan Bahe sudah mati, jadi ingin menyampaikan balas sukawa. Yang Yuan tertekun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak mereka mati dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Suci yang ikut prihatin. Baiklah, saya hanya ingin memberitahu Anda. Meskipun saya memiliki ide untuk menggunakan mata ipis penghancur dunia untuk menahan keluar sejak awal. Jika dia tidak datang ke sisi saya, saya tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Adapun Gok dan Bahe yang mati, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tahu kesulitan Anda, jadi tidak masalah. Yang Yuan mengangguk ringan. Itu bagus. Yang Yuan menyeringai. Sekarang Anda kehilangan dua jenderal iblis di wilayah iblis, sehingga kekuatan Anda sangat berkurang. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Apa maksud Anda dengan ini? Yang Yuan berkata dengan dingin. Jika Anda khawatir dua klan lainnya akan mengambil kesempatan untuk menyerang wilayah iblis kita, maka Anda tidak perlu khawatir. Selama saya masih hidup, tidak ada yang bisa menyerang wilayah iblis saya. Yang Kai ke, menggelengkan kepalanya. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda tertarik mencari jenderal iblis lain untuk menggantikan mereka? Menemukan jenderal iblis lain? Yang Jun merutkan kening tiba-tiba sadar kembali, melihat pada Lirong dan berkata, Apakah Anda berbicara tentang kedua wanita ini? Tentu saja, Lirong dianggap sebagai anggota klan iblis dan kekuatannya tidak kalah dengan Anda. Jadi tidak masalah menjadi jenderal iblis kan? Tentu saja tidak ada masalah, tapi Tuan Suci Yang bersedia menyerahkan mereka. Apakah wanita ini juga bersedia pergi ke wilayah iblis saya? Chang Yuan tersenyum penuh arti dan menatap Yangke dengan mata menyala-nyala, seolah-olah dia ingin masuk ke dalam hati Yangke dan melihat sekilas rencananya. Karena memang tidak ada masalah bagi Lirong untuk menjadi jenderal iblis. Kekuatannya sudah mumpuni untuk menjadi raja iblis. Namun saran tiba-tiba Yangke benar-benar membuat Yang Yuan sedikit waspada. Dan dia mengira Yangke ingin menyerang wilayah iblis. Saya menolak, kata Lirong dengan wajah dingin. Yangke mengangkat tangannya dan berkata, dengarkan apa yang saya katakan dulu. Baiklah, setelah kejadian ini saya akan pergi dari sini. Pergi dari sini, kemanapun Tuhan pergi, kami akan pergi. Lirong berkata dengan tegas. Namun yang ke menunjuk ke langit. Saya akan pergi ke langit berbintang, jadi saya tidak bisa membawa Anda bersama saya. Ke langit berbintang? Dan Juan tiba-tiba mengubah ekspresinya. Mengapa Anda pergi ke alam bintang? Ada banyak bahaya di sana dan Anda baru saja dipromosikan ke alam suci. Saya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri ketika saya pergi ke sana. Saya akan bersama Anda. Irong mengatakan pendiriannya dengan tergesa-gesa. Saya juga pergi ke sana. Hanfei menggigit bibir merahnya, namun dianggap pelan menggelengkan kepalanya. Saya akan pergi sendiri, ketika saya datang ke sini lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8. Dan saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi saya sendiri. Dan situasinya tidak sama dengan datang ke sini. Jika saya tidak datang ke sini dan tinggal di Jongdu, saya pasti tidak akan memiliki kekuatan yang saya miliki sekarang. Ketika orang-orang dari penua ini menyerbu ke sana, saya mungkin menjadi budak suatu kekuatan tanpa kekuatan apapun perlawanan, karena saya datang ke sini saat itu. Ketika krisis itu datang, saya dapat membawa kerabat dan teman saya, dan membiarkan mereka tinggal di dekat tanah suci, sim, dan surga, untuk memastikan keselamatan mereka. Dan yang saya sama seperti sebelumnya, dan situasi yang akan dihadapi benua ini sama, karena dewa iblis besar menyegel benua ini membuatnya menghilang dari pandangan langit berbintang. Sekarang segelnya telah dibuka. Mungkin suatu hari orang kuat dari alam Raja Suci atau lebih tinggi akan datang ke sini. Saat itu terjadi, siapa yang bisa melawan mereka? Mendengar itu, Jiang Yuan berubah warna sedikit dan bergidik ketika memikirkan pemandangan yang dia lihat dalam ingatan Dewa Iblis Besar. Ribuan tahun yang lalu, ada Iblis Besar yang melawan pengunjung asing. Jika situasi itu terjadi lagi dengan tingkat master di daratan saat ini, semua makhluk hidup hanya akan menjadi budak. Bagaimanapun, butuh banyak usaha bagi mereka untuk membunuh satu keluo, dan mereka harus mengorbankan dua jenderal iblis untuk berhasil membunuhnya. Tingkat budidaya keluo hanya mendekati alam raja suci, meskipun dia gagal dipromosikan ke alam raja suci, tapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Jadi jika ada orang kuat alam Raja Suci benar-benar datang ke benua ini, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Dan Yang Juan akan mengerti apa maksud Yang Ke. Saat saya pergi ke alam bintang, saya mungkin bisa menemukan beberapa cara. Bahkan jika musuh yang kuat menyerang, saya tidak akan kehilangan kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Tentu saja, itu hanya sebuah kemungkinan. Tidak ada yang bisa menjamin hal semacam itu terjadi. Yang Ke mengangkat baunya karena dia melihat jalan keluar serupa dari pengalamannya sendiri selama 10 tahun terakhir. Jadi tidak ada salahnya membuat rencana ke depan. Jadi Tuan Suci yang ingin mengambil resiko ini untuk pergi ke langit berbintang demi masa depan daratan. Yang Yuan menatapnya dengan ekspresi aneh. Tiba-tiba merutkan bibirnya dan berkata, Seharusnya tidak memiliki kebaikan ini kan? Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Yang tetapi Yang Yuan memiliki caranya sendiri dalam memandang orang. Sebagai raja iblis, matanya kejam dan tak tertandingi oleh orang biasa. Jadi dia merasa keinginan Yang untuk pergi ke alam bintang bukanlah seperti apa yang dia katakan. Jadi pasti ada alasan lain. Yang tertawa dan mengangguk. Memang ada alasan yang lebih penting, tapi ini masalah pribadi saya jadi tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Saya hanya bisa menjamin bahwa itu tidak akan membahayakan wilayah iblis. Yang Yuan mengangguk, sedikit dan menatap Lirong lagi, merasa sedikit terharu. Jika Yang Ke benar-benar meninggalkan benua Tong Suan, dia mungkin tidak dapat menerima Lirong sebagai jenderal iblis. Klan iblis kuno sangat kuat dalam pertempuran dan beberapa pemimpin juga kuat. Dengan bergabungnya mereka, wilayah Iblis tidak akan bisa ditembus di masa depan. Dan yang paling penting adalah, dia mungkin bisa membujuk klan Iblis kuno untuk benar-benar menjadi bagian dari klan Iblisnya saat yang pergi. Lirong, Anda adalah klan Iblis. Lingkungan di wilayah Iblis lebih cocok untuk budidaya Anda. Selain ke wilayah Iblis, kemana Anda bisa pergi untuk pengembangan klan? jika saya bisa kembali suatu hari nanti dan Anda masih bersedia untuk mengikuti saya, saya pasti akan membawa Anda untuk pergi ke dunia yang lebih luas itu. Gangga menunjukkan ekspresi nostalgia. Saya pikir saya juga pernah memberitahu orang-orang di Jondu lebih dari 10 tahun yang lalu. Mendengar maat itu, mata Indali Rong dan Hanfe cerah. Tuan, Apakah Anda benar-benar tidak dapat membawa kami bersama Anda? Tirong melakukan upaya terakhirnya, tapi Yangke menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, langit berbintang terlalu luas dan terlalu berbahaya, dan Yangke tidak tahu kemana harus pergi. Jadi bagaimana dia bisa membawa orang lain bersamanya? Kalau begitu, klan Ibis kuno tidak akan menunggu kabar baik dari Tuan. Lilong mengangguk dengan berat dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa karena Ke sudah membuat keputusan, jadi tidak ada gunanya dia mengatakan lebih banyak. Jadi dia hanya berkata pada Zhang Yuan. Sebelum ini, klan kita akan tinggal di wilayah Iblis untuk sementara. Saya tidak tahu apakah Raja Iblis bersedia menerimanya. Saya menyambut Anda. Yang Yuan tersenyum sepenuh hati. Setelah mereka selesai berbicara, mereka kembali ke tempat ketiga klan berkumpul. Setelah berbicara sebentar, semua kekuatan kembali dengan kemenangan. Setiap kekuatan datang dari tempat yang berbeda. Setelah semua orang melakukan perjalanan bersama untuk beberapa saat, kekuatan tersebut berpisah. Setiap kekuatan menderita kerugian besar dalam perang ini dan mereka tidak sabar untuk kembali menyiapkan perbekalan dan pemulihan kekuatan mereka. Lebih dari sepuluh hari kemudian, Yangke berpisah dari Suhui dan yang lainnya, dan menyuruh dia serta Lirong dan yang lainnya untuk kembali ke Tanah Suci terlebih dahulu. Dan Suhui menerima pesan itu dan pergi. Ayo pergi juga. Yangke menunggu orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga dan Klan iblis Kuno pergi, lalu tersenyum pada Janzo. Ekspresi Zhou sedikit pendiam dan dia juga memiliki banyak kebingungan dan keraguan. Tetapi dia tidak berani bertanya secara langsung dan memimpin jalan. Setelah berjalan beberapa saat, Yang Ke tiba-tiba berkata, Tuan Chen, apakah Anda ingin bertanya tentang Kaisar Naga? Chen Zhou terkejut, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, jika mau, bisa Katuan Suci yang menjelaskannya. Selama pertempuran dengan klan tulang, kekuatan Kaisar Naga muncul kembali. Tetapi Sun Yu yang merupakan keturunan Kaisar Naga dari Istana Naga dan Ponik tidak datang ke medan perang. Dan setelah naga emas itu bubar, sosok yang kayak muncul dengan jelas. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.